minta antar amanah titipan uang dari warga Singapura untuk pesantren anak-anak lagi. Tanggal 11 bulan November kita jual ikan asin, guys. Antar ikan asin di tambang. Mer, gimana? Oke. Oke, ikuti saya ke pasar. Saya mau mengantarkan amanah dari hamba Allah di Singapura untuk pesantren Al-Fatah Kimutiren. Jom ikuti saya ke pesantren dulu sebelum ke pasar. Oke, guys. Ada anak santri lagi buat tenda, guys. Ikut saya. Minta antar amanah titipan uang dari warga Singapura untuk pesantren. Anak-anak lagi berenang, guys, di kolam. Airnya kuning. Situ mau dijadikan sawah. Terlihat dari situ tuh padi sudah nampak menghijau. Oh, itu juga mau dibikin sawah padi. Jadi di sini mau dibikin semacam tempat edukasi apa? Agrowisata edukasi. Kita taruh ikan situ, guys. Guys. Oh, itu dibikin tempat, guys. Pade. Oh, pade. Enggak dengar, pade. Aman, pade. Safe. Ustaz, ini amanah dari Kak Wati dari Singapura untuk bantu operasional pesantren. Alhamdulillah. Mohon diterima. Amin. Jasa kumulan kasiro. Semoga wasilah daripada ini keluarganya sehat walafiat. Amin. Guys. Jembatan Barelang sudah semakin cantik, guys. Pagarnya sudah diberi pengaman untuk tidak pengunjung lewat ke sebelahnya. Dan ini sudah dikasih lampu, guys. Tuh yang hitam-hitam di pinggir itu. Lampu semua, guys. Wah, oh, makin cantik, guys, jembatan Barelang. Wush. Nah, sebelum kita antarkan asin, kita lihat dulu, guys. Jembatan Barelang, guys. Jadi jembatan Barelang sudah dicat tiangnya, sudah dikasih lampu di samping tiang juga, dan di pinggir-pinggir ini dikasih lampu hitam, guys. Lampu hitam, tiang-tiang lampu, guys, sudah banyak tuh, guys. Nanti kalau udah terang nih,
Eh kalau udah malam pasti cantik ini kalau udah di lampunya. Oke lah, lanjut antar ikan asin guys. Jetskinya kena cahaya matahari. Kita lanjut antar ikan asin guys. Oh, ikan asin nih. Pasar. Kita lanjut antar ikan asin ke pasar. Sebelum itu kita dokumentasi dulu. Oke guys, kita lanjut ke pasar.